Yuk guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft 1.2. Dan kali ini saya mau kasih tahu kalian gimana caranya bikin mesin roket otomatis atau mesin peluncur roket, ya sama aja. Kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Yuk. Nah, di sini seperti biasa kita di map tutorial yang indah beautiful ini, pasti. Seperti biasa kita ambilin alat-alatnya. Di sini kita ambil dulu pickaxe. Dan yang kalian butuhkan ada 5 redstone repeater, 5 redstone, 1 dispenser, 1 redstone torch, dan firework roketnya. Habis itu kita ke sini, kita gali dulu lubang 2 ke depan dan 5 menyamping ya. 2 3 4 5. Nah. Satu lagi. Oke. Kalian bikin aja 2 kali 5. Lubangnya kayak begini. Kalau udah, kalian gali lagi satu dalamnya ya, ke bawah ya. Ini tanah kita hancurin dulu. Kalian hancurin sampai hampir rata, tapi nanti sisain satu, nanti saya kasih tahu ya. Ini hancurin lagi, ini jangan. Nah, ini dihancurin aja. Dan depan ini dihancurin, tapi samping kirinya jangan ya. Nah, kalian sisain aja satu kayak gini, biarin. Coba kita naik dulu deh bentar. Nih, saya mau ngasih tahu aja. Kalau ini panjangnya tuh 5 ya. Ke samping ini 5. Tuh, 5. Oke, okay. Ini 2 dan ada 1 di tengah sini. Bukan di tengah sih. Di bawah situ ya. Nah, habis itu kalian ambil redstone repeater ya. Kalian taruhin di depan sini. Nah, kayak gini ya. 2 3 4 di sampingnya dan 1 lagi di depannya. Nah, habis itu ini kita kasih redstone 1 2 dan habis itu ini kita taruh blok aja dulu. Apa aja? Cuma buat naruh dispenser kayak begini madep atas. Nah, kayak begini ya. Kalau udah ini kita hancurin lagi, guys. Nah, habis itu kita taruh redstone torch ya. Kita naik dulu bentar dan kita taruh di bawah sini. Oke, pastikan posisinya kayak begini dan taruh redstone di pojokan itu, di bawah dispenser ini nih. Nah, otomatis tuh kalian bisa lihat udah kayak kelap-kelip lampu disco ya. Waduh. Ya, kalian bisa lihat itu kedip-kedip ya. Karena ada redstone torch yang baru kita taruh. Dan ini kita kasih delay. Terserah kalian delaynya mau berapa lama. Itu menentukan roket yang akan meluncur ya, berapa detik sekali gitu ya. Dan kalau udah ini kita tutup lagi pakai blok yang semula ya. Kalau udah kayak begini cakep banget. Dan kita taruhin roket dulu nih. Saya lupa. Nah, udah gini kita tutupin aja pakai blok yang semula ya. Nah, kayak begini. 1 2 1 2 dan ini kalau ditaruh otomatis nanti meluncur ya. Tapi kalau di samping, waduh, ini kenapa nih? Nge-glitch gitu ya, waduh. Nah, kalau misalkan di depan tadi belum ditutupin, roketnya nggak bakal meluncur ya. Kita coba malam. Oke, sekarang kita udah malam. Wih, sungguh indah. Waduh, malam-malam nyalain petasan ya. Oke, ini mantep banget. Tinggal kalian tambahin aja dekorasi sesuai dengan kreativitas kalian. Ini contohnya kreativitas saya mau tambahin ini itu ya, biar ini lebih kelihatan mirip apa ya, mesin ya, kayak mesin cuci. Dan kalian bisa lihat tuh petasan di atas sono begitu indah menyambut bulan dan bintang-bintang. Waduh, ini sungguh mantep banget. Oke guys, video kita kali ini cukup segini aja. Mudah-mudahan kalian terbantu dan ini simple banget kok caranya. Ya guys, saya minta kebaikan kalian untuk like, share, dan jangan lupa subscribe di channel saya guys. Saya pamit dulu guys. Bye. Get very fat now. The coconut nut is a big big nut, but this delicious nut is not a nut.